Hai, kita sampai di sini lagi. Thank you sebab klik video ni. Hari ni aku nak review kat korang. Ini barang daripada Riot Thief. Korang boleh pergi dekat Instagram. Ini dia punya collection dia yang dia collect. Okay. Semua stasi. Ada berapa belas lah? 1, 2, 3, 15. 15 lay. 15 lay. Ini orang dalam dia kumpul. Sekejap, nanti korang je. Ini aku excited gila nak tunjuk kat korang sebab first time aku tengok stasi banyak macam ni 15 lay. Okay, aku tak buat korang apa kan. So kalau korang peminat stasi, korang boleh visit dia punya Instagram. Dia ada buat trade, dia ada jual, dia ada beli pun ada. Kalau korang ada jual stasi apa, sebab dia memang collect tu, dia memang kumpul lah stasi apa semua kan. Okay, minat masing-masing kan. So ni 15 lay, dia ada campur, ada vintage, ada yang baru punya. Bukan baru lah, maksud aku macam tag baru. Semua ni bundle lah. Okay, so harga dalam 15 lay ni yang dia cakap aku, dia dapat dalam around 2,100 something macam tu lah, campur-campur. Okay, dia start kumpul daripada 2 tahun lepas lah. 2 tahun lepas. Okay, so jom kita review. Okay, so ni item pertama. Item pertama sesi. Oh, baik tu. Ni belakang dia. Okay, ini daripada Made in Mexico. Okay, ni tag dia, Made in Mexico. Ini size L. Mostly size yang dia collect semuanya L to XL lah. Okay, tapi tengok lah, kan ada M good, aku tak pasti. So ni yang first, kau boleh nampak aku lawa gila, feathers kata. And then print belakang dia pun cantik lagi. Alright, so tu yang pertama. Yang kedua aku boleh jaga korang, stasi juga. Okay, yang ni tag pun hitam. Aku stasi aku tak reti sangat nak tengok vintage ataupun yang baru tag dia, tapi aku akan review dekat korang lah. Owner dia cakap ada yang vintage. Aku pun tak sure lagi yang mana. Okay, ni ada susu juga. Alright. Oh, mantul. Yang ni made in Mexico juga. Okay, ni pun lawa tu gentle. Okay, let's go. Yang ketiga. Oh, ini baik tu. Ini baik, gentle baik. Kalau macam ni market biasa dah berapa? Dua. Satu, dekat dua. Dekat dua. Dekat dua lepas ni, 18, 19. Okay, lagi dia punya tag untuk yang ni Mexico. Okay, tag dia, yang ni aku rasa better sikit, warna hitam. Okay, lawa tu. Sales tu, aku sebenarnya minat juga asasi, tapi aku tak ada collect macam ni kan. Oh my god, memang 2 tahun collect macam ni, alhamdulillah. Sebab dia cerita aku, dia ada banyak lagi sebenarnya, tapi mostly dah jual lah. Ada yang dah jual, ada yang trade. So ni yang sempat aku pinjam dekat diorang. Yang ini macam baru tu. Okay, ini macam baru susi. Putih ni pun, ya Allah, cantik gila kot. Serius dua yang ni. Ini Made in Mexico. Ini aku rasa yang baru kot. Okay, baru. Alright, aku lawa juga. Fuh, yo. Ni yang seterusnya sesi juga. Mantap dua yang ni. Yang ini Made in Mexico juga, tag warna hitam. Alright, depan dia lawa. Padu gila. Okay, hui, macam lenguh baik review semua. Tapi tak apa, aku nak sharekan dekat korang. Sebab aku nak, aku pun tak pernah tengok, tak pernah tengok. So aku nak tengok, ajak korang sekali lah. Ni yang ketiga, tag biru. Okay, ini is made in, tak tahu lah. Tak ada kat sini, tak pasal. Okay, warna biru. Biru ni vintage je? Ah, vintage lah. Late 2000. Okay, 2000, tahun 2000. Masalahnya pandai pula dia orang jaga condition semua putih melepak siang. Aku kalau aku baju putih aku dah lama tu. Kotor-kotor kan. Aku tak berani pakai baju putih. Okay, yang ni Mexico juga. Ni gambar apa ni? Ni tu. Gila jadual. Bagi aku kalau kau dapat susi yang macam ada gambar-gambar macam ni, memang jackpot gila lah. Sebab jarang sebenarnya susi yang ada gambar-gambar macam tu. Mostly kan kau boleh tengok dia macam Supreme juga kebanyakannya. Just ada susi macam tu je. Tapi ni contoh kan, just tulisan macam tu. Tapi kalau ada gambar, memang baik tu. Ni baik. Ni gentle baik. Yang ini made in Mexico juga. Almost semua size L tu, L, XL. Okay, ni baik. Yang ni aku minat sebab kain dia lah. Kain dia macam lembut-lembut macam tu. Alright, so ni, ini pun baik juga. Sesi. Gila, dia punya print dia yang kan langsung tebal, print dia tebal. Memang tak, baju dia pun berat. Oh my god. Susi juga, susi banyak tu. Semua susi memang banyak lah. Memang aku rasa berbaloi lah dalam vintage. Ini vintage, oh ya ya, jap. Ini baik tu, tag dia jap. Ni belakang dia, tag dia made in USA. Ini tag dia bos, made in USA tu. Gila.
dapat dia, bila kau dapat pegang yang vintage, dia akan dapat rasa lain sikit. Kain dia yang vintage dengan yang tahun 2000 kat atas lah. Punya kain dia macam lain sikit lah kalau bagi aku lah bila aku pegang kain dia. Okay, Sasi, my god. Kalau korang berminat juga dengan Sasi ni, kau boleh pergi dekat dia punya Instagram dia orang ataupun boleh datang kedai, sebab barang dia pun ada juga kat sini, letak kat sini juga. Okay, kau boleh dekat datang dekat Raya Thrift ataupun boleh area dekat, boleh datang kedai tu besar. Okay, Sasi. Gila tu, kalau aku susah agak Syah nak maintain konsisten untuk collect satu barang tu kan. Ini vintage juga. Okay, made in USA, kau boleh nampak. Hui, gila tu. Sorry, Mega, Mexico, sorry. Lawa tu, gentle. Ini aku tak tahu lah kalau dia nak jual combo berapa kan. Kalau dia nak jual lah, tapi aku rasa dia maybe jual seselai je kot, sebab ya, nama pun kalau itu kan. Main USA yang ni, ini vintage. Okay, tapi aku tak tahulah kan tahun berapa. Ini belakang dia Sasi juga. Uyo, ini berapa? Ish, ini baik tu. Ini baik, vintage. Okay, yang ni Main Mexico. Ini depan dia, aku nampak. Belakang dia seram tu. Nice, memang baik lah. Ini tie-dye. Okay, ni belakang dia. Ada lagi, sabar, santai. Ini pun ada. Ni depan dia. Okay, ini macam just basic lah. Basic sesi Anton. And then ni ada Lush, vintage juga, made in USA. Jahit single bos. Jahit single atas dan bawah. Gila. Ni dia tulis apa ni? Dia tulis apa dia tulis ni? Dalam dia dia tulis tersi lah. Aku nampak. Okay, dalam dia. Letak kan. Jahit single atas dan bawah. Memang aku rasa jarang aku jumpa. First time aku pegang untuk sesi single atas bawah. Sebab masa ni sesi aku pegang banyak jahit double macam tu kan. So orang kata hari ni pengalaman aku lah. Oh yo, bukannya orang kata vintage, full print pun dia ada geng. Sasi full print, made in Mexico. Ya Allah, lawas macam ni. Gila lawa aduk ni. Ini berapa duk aku market? Ha? Ni biasa ni berapa duk? 200 lebih. 200. Super nice duk. Gentle. Okay, the last one. Ini saya Mexico. Oh, baik kat ni. Overprint. Yang ni overprint. Jadi lawa tu. Sebab gila. Okay. Ni. Sasi ni. So kalau korang ada collect juga barang-barang, tak kisahlah. Korang ada sasi ke, ada collect naskah ataupun apa, The Mountain ke, tak kisah pun. Korang boleh komen kat bawah ni. Ya, mana tu kita boleh share kita punya pendapat. Kita boleh share hobi ke apa kan. Kalau korang ada IG shop pun apa kan, korang boleh komen je kat bawah ni. Maybe yang tengah tengok ni boleh check korang punya Instagram kat bawah ni. Jangan lupa kita tengah buat giveaway. Kau boleh follow Instagram kita orang. Nanti aku letak link kat bawah. Okay. Next video aku akan cari lagi mana-mana yang ada collect barang apa kan. Aku akan review dekat korang. Mana tahu kita sama-sama tengok kan barang-barang yang kita tak pernah tengok. Macam tadi kita tengok vintage tersi, overprint, full print, macam-macam ada. Okay. Daripada tahun 2000, tahun 90, kita tengok tag. Aku pun tengah belajar lagi tentang tag-tag sesi macam ni kan. Next, insyaAllah kalau ada rezeki ke apa kan, mana tahu dapat review untuk korang untuk naik pula kan. Naik kalau dapat baik lah kan. Tapi aku try, insyaAllah kita next video kau boleh tunggu. Jangan lupa turn on notification. Yang mana boleh tengok, jangan lupa subscribe video YouTube ni. Aku akan buat lagi video lagi best. Okay, thank you sebab dah tengok video ni sampai habis. Bye.